cakap dengan siapa ni? Dengan Rex ke dengan Jang ke dengan Yuhai? Betul. Ah, okey. So, macam mana perasaan Rex membuat dua rekod yang agak menarik pada hari ini? Satu ialah kau menang satu chicken dinner dengan healing. Satu lagi kau knock down orang pakai penumbuk. Perasaan itu aspek. Kita buat something dalam game tu, kita buat yang the best tu. So, kalau tak jadi benda tu, jangan give up. Next game boleh buat lagi. Ya, betul tu. Dan korang telah bermain hari ini dengan sangat-sangat baik. Prestasi yang sangat mengagumkan daripada Team Secret. Jadi, apakah rasanya yang korang akan bawa? Apakah cabaran yang korang akan bawa ke Grand Finals pada minggu hadapan? So, apa yang kita dah lalui ni, kita akan buat baliklah apa yang kita orang mistake, kita buat kecil semua. Lepas tu, kita tak anggap yang ini adalah macam kekibab. So, ada lagi next Grand Finals tu, kita akan buat lah mistake yang kita dah buat. So, kita guna league ni sebagai learning process. Yeah. Jadi kita orang antara aku rasa lah kau antara player yang paling banyak improve, paling banyak benda yang kau dapat daripada PMWL ni, improvement kau antara yang terbaik di dalam liga ni secara overall. Tapi untuk kau secara personal, secara persendirian kau, kau rasa apa yang kau macam member baik-baik kan? Apakah yang anda rasa pengalaman yang paling berharga anda ambil daripada PMWL? Terima kasih dekat Team Secret lah sebab bagi saya peluang main PMWL. So saya akan guna peluang ni dengan sebaiknya. Macam kita jangan pernah berhenti nak belajar. Maksudnya kita dah the best, kita sepatutnya berhenti nak belajar. Kita terus nak belajar. Ya, mungkin Nodego ada beberapa soalan. Sudah habis. Kita tanya satu soalan pada Jang jugalah sebab dia sebenarnya cakap dia nak cakap sebenarnya. Pas sekarang? Boleh. Pas. Sebab tadi dia excited sangat, dia kata nak cakap. Hello Jangs. Hello. Hi. So Jangs, awak adalah coach yang baru masuk untuk Team Secret dan sebagainya. Dan minggu pertama bukan minggu korang langsung. Jadi kalau korang dapat additional 50 point, sebenarnya korang pun boleh kejar untuk tempat pertama. Tapi apa yang berlaku pada minggu pertama yang sampai minggu kedua ketiga ni berjaya naik sikit, dan apakah perancangan ada apa nak gunakan benda yang sama yang korang guna pakai untuk Grand Final ataupun ada benda-benda baru yang kita boleh harapkan daripada Team Secret? Okay, first of all, saya sebenarnya berterima kasih dekat player-player sebab diorang tunjukkan sifat yang diorang tak nak menyerahkanlah. So dekat situ memudahkan kerja saya untuk membantu diorang tarik mana kesilapan, perbaiki dan sebagainya. Jadi dalam masa 3 hari ke depan, Isnin, Selasa, Rabu, diorang akan cuba cari satu cara baru ataupun game yang apa orang kata gameplay yang kita nak tunjukkan dekat Malaysia ni, satu gameplay yang luar biasa. Jadi dalam masa 3 hari ni kita akan cuba cari kita perbaiki, gunakan kelebihan kita yang kita ada untuk kat Grand Final nanti. Alright, itulah coach daripada Team Secret. Sebelum kita akhiri interview, ada apa-apa nak cakap pada supporter korang, peminat-peminat, ibu bapa ke, kawan-kawan ke dan sebagainya, Jang? Saya rasa saya cuma nak cakap nak cakap dengan sponsor. Okay, so first of all, terima kasih kepada Secret kerana memberi kita peluang, bagi provide everything untuk kita. And then kepada Chief, tak lupa kepada Max Chief kerana bagi track yang sangat bagus untuk kita main dalam World League. Tak lupa juga kepada Call Share, provide kita good peripheral. Gila habis. Dan kepada peminat, terima kasih kerana menyokong kita orang sepanjang perjalanan kita orang dalam World League. Saya rasa itu sahaja kot. Hello. Terima kasih kepada my parents. Sorry, saya tak dapat balik. Tapi saya sedih lah. Kepada peminat, don't forget to support us on Grand Final. Wish us luck.
Jangan lupa support Team Malaysia. You can do it. Ya, itulah Team Secret, dua bocah ajak dengan coach mereka. Terima kasih bersama kami. Ah, memang comel-comel saja. Dan dia macam sampai. Ha, itu dia. Son Yurex. Itulah Team Secret kita, memang sangat comel dua budak ini. Ah, itulah penamat interview kita. Dan orang kata apa? Terima kasih bersama kami, ah, Team Secret. Dan orang kata apa? Satu budak-budak lah. Ya. Tapi dia sampai boleh cerita yang dia sedih. Ini bukan forum ya, dek. Tetapi